잘 지내요? 우리가 지금 문제를 연결하겠습니다. Jadi hari ini kita akan mempelajari soal-soal ya. Pelajari ya dengan baik-baik atau perhatikan dengan baik-baik. Kita mulai dari sip cupon. Sip cupon itu nomor 16. Oke. Sini ada jonen. Jonen itu artinya saya. Kemudian kita pergi ke belakang titik-titik komputerel. Saya titik-titik komputer. Apa? Jadi kita pilih jawaban yang tepat. Jawaban yang A, bisa. Yo, bisa itu mahal ya. Kemudian yang B, ga gosipoyo. Gosipoyo itu artinya ingin, ga itu pergi. Yang C, mok gosipoyo. Gosipoyo itu artinya ingin, mok itu makan. Saya ingin makan komputer. Parah banget ya. Kemudian yang D, o gosipoyo. Gosipoyo itu ingin, oda asalnya itu dari kata oda itu datang. Yang itu sa gosipoyo. Gosipoyo itu ingin, sa itu membeli. Jadi jawabannya yang E. Kemudian nomor 17, wati sinen hangu korel. Wati hangu korel. Hangu ko itu bahasa ko ya. Jadi wati titik bahasa ko ya. Jawaban yang A, ilha gosipoyo. Gosipoyo itu ingin, ilhada itu bekerja, ingin bekerja, bahasa Korea kurang nyambung. Yang B, gongbu ha gosipoyo, ingin belajar bahasa Korea. Yang C, ga gosipoyo. Gosipoyo itu ingin, ga itu pergi. Yang D, sa gosipoyo. Gosipoyo itu ingin, sa itu sada asalnya membeli. Yang E, mandel gosipoyo. Gosipoyo itu ingin, mandel itu membuat. Jadi jawabannya yang B. Si Palbon, ini ada dua percakapan antara Siga dan Si Na. I, I itu ini mojanen. Moja itu topi olmayayo. Topi ini berapa ya? Mungkin ini antara percakapan antara pembeli dan penjual. Yang A, Ichon Yuknyon yeyo, tahun 2006. Kenyambung ya. Yang B, Sip Iwol yeyo, bulan 12. Yang C, Mani Chonon yeyo, 12.000. Yang D, Mokyoil imnida, hari Kamis. Kemudian E, Small Dasotsal imnida, 25 tahun. Berarti jawabannya yang 12.000 gitu. Terus si Kubon, Conyok. Conyok itu mendekati malam. Malam lah. Siksarel, siksa itu bahasa sopannya dari makan. Karena di sini ada Conyok siksa itu makan malam ya. Kaci bersama-sama. Titik-titik. Berarti bersama-sama makan malam. Mau ngapain sih? Jawabannya A, kapsida. Mari pergi bersama-sama. Tapi di sini kan objek ya. Bukan mengajak. Di sini makan malamnya itu berupa benda. Berupa benda. Kapsida. Ini agak lumayan terkecoh ya soalnya. Lumayan mengecoh maksudnya. Yang B, ilkapsida. Mari membaca bersama-sama makan malam. Jadi jonyok siksa ini lebih ke kata bendanya, misalkan makan malamnya itu nasi, kayak gorengan, kayak mau karedok, kayak. Yang C, undong hapsida, mari berolahraga bersama-sama makan malam. Salah juga. Kemudian yang D, kido hapsida, mari berdoa bersama-sama makan malam. Dan yang E, jawabannya mandepsida, mari membuat bersama-sama makan malam. Mari bersama-sama membuat makan malam, kayak gitu. Kemudian nomor 20, ini tentunya sering kalian dengar, ini tata bahasa Gijone, itu artinya sebelum. Ini Gongbuhada asalnya, yaitu Gongbuhada ditambah Gijone, jadi sebelum belajar Kido. Kido itu berdoa hapsida, mari kita berdoa, jadi jawabannya yang A, Jone. Gongbuhagi Jone, sebelum, Jone itu sebelum belajar, marilah kita berdoa. Kalau yang B, ini tulisannya chariot. Chariot itu bersiap-siap. Kalau yang C, sijak, mulai. Yang D itu insa. Insa itu salam. Yang E itu kenas semnida, artinya selesai. Kemudian nomor 21, I saramen. I itu ini, saram itu orang. Muot, muosel. Muot itu apa? Hago ismnika. Hago itu sedang, ismnika itu kata tanya. Sedang apakah orang ini? Kita bisa lihat di gambar sini ya. Lagi ngapain nih? Bangun tidur. Bangun tidur bahasa Koreanya sedang ngapain sih?
Jawaban yang A, Irona. Ironada asalnya itu bangun tidur, kita tambahkan tata bahasa go isemida, jadi sedang bangun tidur. Kemudian yang B, Undong hago isemida. Undong hada itu olahraga, go isemida itu artinya sedang, tata bahasa sedang atau tensis masa sekarang. Yang C, Mokko isemida, masa sedang makan ya. Mokta itu makan, go isemida sedang makan. Yang D, Gongbu hago isemida, sedang belajar. Yang E, Kidari go isemida, sedang menunggu. Bisa juga sih menunggu di atas kasur, tapi kurang tepat ya. Kemudian nomor 22 ini ada percakapan yang lumayan panjang, tetapi kalau kita telaah gampang sih. Ada ga, na, ga, na. Yorobun, semuanya isu open. Isu apa itu kelas ini atau pelajaran ini? Yogi kachi machiget semida. Sudah selesai sampai di sini ya. Gelsi ni gongbu haseo, belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian Yorobunnya menjawab, ne, alges semida. Oke, saya mengerti. Kemudian Siga menjawab Annyeonghi ge seyo. Nah, tinggal cari jawaban yang Sina. Kira-kira Sina ini kata yang percakapan sehari-harinya apa sih yang cocok? Yang A itu jawabannya Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo ini adalah ucapan salam ya ketika pertama kali ketemu. Kalau yang B, Pali oseyo, cepat ya datang. Biasanya ini untuk menunggu seseorang gitu. Kalau seseorang minta izin kepada kita, biasanya kita mengucapkan Pali oseyo. Yang C, weo, weo itu artinya kenapa. D, D itu anio, anio itu artinya tidak. Yang E itu annyeonghi gaseyo. Nah ini jawabannya ya. Selamat tinggal, annyeonghi gaseyo. Selamat tinggal, jadi jawabannya annyeonghi gaseyo. Dan ini percakapan yang diulang-ulang. Kenapa diulang-ulang? Karena biasanya bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian nomor 23, kalau kita lihat di sini ada bangku-bangku, bangku dan meja, kemudian ada bor. Penjelasannya kiosil. Kiosil itu adalah ruang kelas E itu di kiosile komputer ga isemnika. Jadi di sini dia nanyain di dalam kelas apakah ada komputer. Kemudian kalau kita perbesar juga di sini itu enggak ada komputer. Berarti jawabannya yang tepat apa ya? Kalau A di sini ne isemnida. Iya ada, padahal enggak ada. Kemudian yang B jaga opsemnida. Enggak ada kursi, padahal kursi ada. Tapi enggak nyambung juga ya. Yang C, Changmun. Changmun ni opsemnida, enggak ada jendela, padahal jendela ada. Yang D, ne, rijaga isemnida. Iya, ada kursi, tapi bukan itu ya pertanyaannya. Kemudian yang E, anyo opsemnida. Tidak, tidak ada. Nomor 24, mungkin kalian udah tahu di sini ada gambar buku, cari aja bahasa Koreanya buku itu apa. Jawabannya yang E, ne. Check im nida igosen, check im nika, apakah ini buku gitu. Mungkin takut salah ya. Ini adalah benar buku. Kalau yang A jawabannya anio. Bukan, ini adalah buku. Agak gimana ya jawabannya? Agak rumpang juga. Yang B, anio, gabang im nida. Bukan, ini adalah tas. Wah, parah banget ini orang. Yang C, ne, ya, ini adalah tas. Salah juga. Yang D, anio, cek sang ini, bukan, ini adalah meja. Tapi jawabannya seperti yang sudah dijelaskan. Kemudian majimak munje. Majimak munje itu adalah soal yang terakhir. Ini ada percakapan juga, bukan percakapan sih, ada perkenalan diri tepatnya. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo, halo semuanya. J, ireman, inda, imnida. J, ireman, nama saya adalah Inda. Indonesia Dehakyo. Indonesia Dehakyo itu universitas di Indonesia. Hanguko gua hakseng im ida, mahasiswa jurusan bahasa Korea di Universitas Indonesia. Bangga semida, senang berkenalan denganmu. Jadi di sini menanyakan fakta. Inda sinen Hanguk Dehakyo hakseng im nika. Apakah si Inda hakseng im nika? Hanguk Dehakyo hakseng imnika, mahasiswa Universitas Korea. Jawabannya bukan ya, karena Indonesia Dehakyo Hanguko gua hakseng imnida. Jadi dia menyebutkan di sini bahwa dia sekolah di Universitas Indonesia jurusan bahasa Korea. Sedangkan yang ditanyakan di sini apakah si Inda itu adalah hakseng imnika, siswa atau mahasiswa dari Universitas Korea. Jawabannya anio. Kalau yang B, ne, salah. Kemudian yang C, Hanguk Saram Imnida. Dia enggak menyebutkan.